Clean up hari ketiga Polres Sukabumi Pandawara Group serta seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi bahu-membahu bersihkan Pantai Sanggawayang. Humas Polres Sukabumi, dalam rangka memperingati HUT TNI yang ke-78, Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede turut serta menghadiri dan memimpin kegiatan karya bakti TNI bersih-bersih Pantai Sanggawayang dan Pantai Loji yang berlangsung pada Minggu pagi. Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur, termasuk Dandim 0622 Kabupaten Sukabumi, Pemda Kabupaten Sukabumi, seluruh elemen TNI AD, AU, dan AL, serta masyarakat setempat. Dalam kesempatannya, Kapolres Sukabumi menyampaikan, kegiatan ini memiliki makna mendalam. Selain menjaga kebersihan lingkungan, kami juga ingin menciptakan kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Pandawara Group, salah satu kelompok relawan peduli lingkungan yang turut serta dalam kegiatan ini, juga memberikan komentar, kami berterima kasih atas kolaborasi ini. Bersama-sama, kami menjaga pantai-pantai kita, menjaga alam sehingga alam mendapatkan hak-haknya, dan memberikan contoh kepada generasi mendatang untuk mencintai lingkungan. Kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan kondusif, menunjukkan semangat gotong royong yang tinggi di antara peserta. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan, melaporkan.